Warga Kota Larantuka, Kelurahan Ekas Pata, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dihebohkan dengan peristiwa perkelahian antara seorang wanita dan seorang pria di Taman Kota Larantuka. Videonya pun viral di media sosial. Dalam rekaman video amatir warga, seorang wanita terlibat adu jotos dengan seorang pria di Taman Kota Kabupaten Flores Timur. Dari rekaman video ini, rekan-rekan wanita dan pria ini saling dukung dan tidak melerai perkelahian yang terjadi pada siang hari. Beruntung seorang anggota polisi yang berpakaian preman yang melintas langsung mengamankan keduanya. Itu memang benar kejadiannya di Larantuka. Tepatnya di seputaran Taman Kota Larantuka di Kelurahan Ponsiri. Video perkelahian wanita dan pria ini pun viral di media sosial. Namun pihak Polres Flores Timur belum mengetahui motif dari aksi adu jotos antara pria dan wanita di Flores Timur. Dari Flores Timur, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan.